Oke, ini kita menuju tanah gambut, kanal. Banyak ikannya ini. Sudah sangat. Masih ada tanaman jagung itu ya? Iya, tanaman jagung ya? Di jagung pisang. Jagung pisang, apa lagi tuh? Ini di sebelah kanal, tanamin singkong. Dan nanas juga tanam. Ini ada kanal. Nyakitkan. Oke, ini pas terbakar juga. Dan masyarakat. Dan kawasan hutan di koperasi. Oke. Sebelah kiri ada penggergajian, kayu-kayu yang digergaji diambil ke papan. Lokasi tahan terbakar. Inilah kawasan hutan yang diserobot, dirambah masyarakat. Pohon singkong. Masih bagus nih. Buah kali ya. Nanas ini punya masyarakat. Tanah gambut. Di sebelah ujung itu ada hutan yang masih tersisa. Nah, ini adalah gubuk yang dibangun oleh masyarakat. Sekarang ya, ada nanas. Kanal ada jembatan yang dari kayu. Ya, masih lanjut. Ada pohon pisang sudah sebelah kiri. Gubuk. Lahannya terbakar, gambut terbakar. Kita mau ambil yang sebelah kiri. Menuju yang ke sebelah kiri. Ya, bisa itu. Ya, masuk aja. Ada jembatan. Yuk. Jembatannya mana? Wah, tertutup itu ya. Ini jembatannya tertutup. Coba bisa nggak lewat ini karena sudah nggak cukup lama. Ya bisa. Oke, kita coba. Ini dari kayu ya. Bahaya. Nanti harus itu tuh masalah. Tapi enggak ini ya, enggak apa. Nah, itu tanam pinang ya. Tanam pinang. Itu ada nanas sih. Itu tanam nanas juga. Kelapa. Kelapa. Kelapa ya? Wah, ini kayunya. Ini bisa diameter 3 meter ini. Ini tuh kayu lokatan alam yang terbakar. Oke. Sudah tanaman alang-alang tumbuh dengan terbakar.
nanas tumbuh. Dan masa nanas ditanam di lahan bekas terbakar itu. Oke. Alhamdulillah. Nah, di ujung sana masih ada hutan alam. Oke, sampai di sini, bro. Terima kasih.